Oke, okay. Harusnya ini 3 pattern lagi, guys. So gengs, hari ini kita bakal main game Black Myth Wukong. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua, anjat. Ini adalah game AAA yang lagi viral di dunia, kawan-kawan ya. Yang belum tahu, ini adalah kisah yang terinspirasi, anjay, dari perjalanan ke barat. Ya, yang kita tahu mungkin kera sakti. Nah, Black Myth Wukong ini menceritakan kisah Wukong dalam dunia yang penuh makhluk mitologi dan tantangan yang mengerikan ya. Dia harus menghadapi berbagai musuh dan rintangan sambil mengungkap rahasia dan mengumpulkan kekuatan, anjay. Nah, kekuatan buat apa? Rahasianya apa? Itu yang kita cari bersama-sama. Ya, untuk menunjang gameplay kita, karena PC saya ini udah lumayan kentang, kawan-kawan ya. Udah Inen generasi 9, terus RAM-nya juga itu udah 2666 MHz doang ya. Saya hadirkan VGA yang sangat overpower. Colorful iGame GeForce RTX 4080 16GB Advance OC. Wow! Dapetin Black Myth Wukong Game Bundle kalau kalian udah beli VGA Colorful seri RTX 4070 ke atas sebelum tanggal 19 Agustus kemarin. Buruan klaim sekarang, last redeemnya itu sampai bulan September. Link redeemnya gua taruh di deskripsi, oke? Buat yang mau lihat penampakannya gimana? Ini dia. Oke, pertanyaannya kenapa gua milih 40 series? Karena Black Myth Wukong ini udah didukung teknologi ray tracing Nvidia DLSS 3.5 frame generation, yang dimana itu sangat membantu sekali untuk kualitas dan juga FPS tinggi. Jadi buat yang belum tahu ya, ray tracing itu di sini fungsinya buat memanjakan mata kita dengan visual dan juga pencahayaan yang sangat realistik, biar feel kita saat main itu jadi lebih enjoy aja dan eye-catching, anjay. Lalu ada Nvidia DLSS 3.5 Next Gen yang buat FPS kita itu jauh lebih tinggi dan gameplaynya jadi super smooth. Gue denger sekarang Nvidia udah pakai Ray Reconstruction, jadi itu ngebantu banget buat ngejaga kualitas gambar tetap bagus dengan FPS tinggi ya. Ini benar-benar fitur ajaib, sumpah. Nah, ini settingan gua sebelum kita mulai. Gua pakai DLSS on, ray tracingnya di medium aja cukup karena dari game bawaannya itu udah bagus banget, guys ya. Terus di sini gua pakai preset very high semua. Let's go, man. Kita langsung mulai aja new journey. Agak kaget dikit tadi ya. Buset, ini gede banget, guys. Kita satu lawan banyak gitu. Detailnya, men. My master. Safe. Oh, bahasa Inggris kita pakainya ya. The scriptures. Apa kita ubah nanti ya ke bahasa Mandarin kali ya? Pas gameplay, guys. Biar mulutnya pas gitu kalau pakai bahasa Mandarin, guys. Originalnya harusnya Mandarin kan ya? But what I don't understand. Tapi apa yang aku tidak mengerti adalah, you bastards killing my kind. Oh. Dia bunuh kaumnya di si Wukong ini, guys. Mungkin kayak monyet-monyetnya gitu kali, dibantai-bantai sama ini orang langit nih harusnya ya. Apa dewa langit jatuhnya? Anjing OP kayak ini. Stay back, stupid dog. Wih, abang-abangan kayak ini, bang. Those below, those above, and that black mutt of yours. Walaupun dubbing tapi feelnya masih keras ya. Mulai ini. They gave you lock target. Oh, oke. Okay. Let attack. Let's go, man. Sup,
Sup, sup, sup, sup. Control the roll. Sup. Sup, 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 sup. Sup. Kita bantai terus ya. Wup. Nah. Weh, weh, weh. Tenang, 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 tenang. Heavy attack. Back. Break. Wuh. Ini apa itu? Keluar apa itu? Oh, oke, okay, oke. Okay. Cutscene lagi, cutscene lagi. Victorious fighting Buddha. Anjir, keren banget. Cutscene, cutscene, cutscene. Gak mungkin kita kalahin juga ya kan? Ya gak sih? Tamat kalau enggak nih. Wah. Anjir. Gila guys, gede banget itu. Gak jadi duel nih gue liat. Dikeroyok guys, dikeroyok. Gue ini vibe dan lain-lainnya sih gila banget guys. Foul monkey. Taste my axe. Hampir men. Drok. Wah. Belah tuh gunung, guys, guys. Intronya aja begitu, men. Black Myth Wukong, gila. Ngeri, 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 ngeri. Chapter 1, Black Cloud Red Fire. Sudah memasuki chapter 1, kawan-kawan. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Apakah ini bos, guys? Bos pertama? This Peach knew I needed a snack. Lu. You sneaky rascal. Dad, fool me. Wop. Musuh pertama kita kah? Sap, 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 sap. Lah? Hold to view. Oh, oke, okay. Inventory. General weapon weight treasure, oke. Okay. Ngerti sih. Up, cek ombak. 134 FPS, 120 FPS. Oke, okay. Ini sembari record ya kawan-kawan ya. Oke, okay, kita matiin lagi, ganggu soalnya. Let's go, man. Apa nih? Charge heavy attack, oke. Okay. Report to Lord Ling Shui quickly. Strong. Langsung mati. Langsung mati adik-adik. Good luck to you. Special item incense trail talisman, oke. Okay. Okay. Coba. Strong. Lumayan banget ya heavy attack-nya, guys. Kita ikutin jalan terus kali ya. Hey bang. Srok. Buset, langsung mati guys kalau full. Wih, mini boss nih. Apa? Iya mini boss guys. Coba, mari kita coba uji kesaktian. Srok. Tes kriuk bang. Aduh. Oh sakit ya. Hey. Oke, gak boleh telat. Oh, nggak boleh sambil attack ya, ngindarnya guys. Oke. Okay. Oh, ah, mati langsung. Oh, oke, okay, patternnya gitu guys, 1, 2, 3 serok. Oke. Okay. Woi, 3. Oke, okay, itu 2. Oh, itu 3 juga. Oke 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 oke, itu 3 juga. Woi, beda nih. Oke, itu nyongkel doang. Ada 3 pattern, guys. 1 2 3. Oke.
Oke, harusnya ini 3 pattern lagi ya. Dibantuin kita sama yang tadi. Hampir jerok. Berjerok dua kali gue. Cijau buyo. Mei cheng xiang. Zhe ding shen shu. Spell. Oh, spell namanya, guys. Ji shi hua guo shan lai de gu ren. Jiao ni yi zhao ye wu fang. Lai. Susu, ba shou shen lai. Mobilize, spell, simple hand gesture can bend the enemy in place. Oke. Kayak stun tipis gitu kali ya. Wey. Spell pertama kita, guys. Kelamaan, Pak, itu gerak nanti. Mari kita tes kriuk. Tes kriuk dulu, guys. Boom. Satu, dua, tiga. Jadi kita bisa heal, by the way. Tadi dikasih tahu sebelum mati ya. Satu. Oh enggak, kalau ngedes enggak dia. Tiga kali sih harusnya itu. Cuman darahnya sudah tipis. Bukan mini boss ya itu ya? Gue kira ada dia. Bisa apa ya? Coba ya. Closingan enggak sih, guys? Closingan. Enggak kerasa, guys, damage-nya. Waduh. Wah! Wah! Guys, mati. Saatnya enggak sih, guys? Wah! Kok bisa ada monyet kedua gua gitu sih? Aduh, gua kespam R lagi, guys. Buset. Woi, woi ya. Wah. Oke, setengah darah dia, setengah darah. Nggak nyampe ya. Masih 65%. Cara ngindarnya. Info cara ngindar, bang. Info cara ngindar. Semau dia nih, gue liat nih. Udah kagak ada rasa ini. Wah. Tenang, bang. Tenang. Kayaknya bisa ini, guys. Kayaknya bisa ini. Beda nih yang sekarang nih. Wah, gila. Gak bisa nih, guys. Tapi ini saatnya kita pakai reduce damage ini gak sih? Bisa kita terus nih. Kita ajar dia terus ini. Nggak bisa ini kalau gini, guys. Aku tidak menyerah. 2 jam kemudian. Ini nggak sih? Ini nggak sih, guys? Gitu nggak sih, guys? Wah, ini dia, guys. Ini dia nih menegangkan di sini nih. Tenang, chill. Oh, ini bener. Ya Allah. Ya Allah. Tipu. Gak bisa satu, anjir.
Ya Allah, satunya sudah ternodai guys ya. Ini gue jadi susah nyerang nih kalau gini-gini nih. Hampir bisa-bisa guys, ini bisa guys. Mekanik gua tadi salah aja, gua nggak tahu patternnya tuh. Dia ada momen dia nunduk tadi ya. Wah, ini bisa nih. Fix. 346 menit kemudian. Woi, lupa ya bagian itu ya. Kaget dikit. Bisa apa sih yang ini sih? Udah nyala nih ya spell ya. Makin lama gak sih? Oh, ini yang nentuin nih guys nih. Bahaya banget nih ini. Wah, gak boleh terlalu. Gak boleh terlalu all in ya. Ini kayak gini-gini bikin gak tenang nih. Salah gua guys, game ini tuh full mekanik ya, gak cuman grinding guys. Nah, jadi itu adalah gameplay dari Black Myth Wukong. Luar biasa ya. Thank you guys, mungkin sampai situ aja untuk game Black Myth Wukong kita hari ini. Gila banget ini ya, untuk RTX 4080 dari Colorful ini bener-bener ngebantu gua guys ya. Karena lo tau sendiri ini prosesor gue sama RAM gue udah ketinggalan zaman ya. Ini RAM sama prosesor generasi ke 2019 kemarin itu kayaknya dah. Udah ya 5 tahunan berarti kan. Tapi bantu banget berkat adanya RTX 4080 dari Colorful ini. Ya gimana gak enteng ya, soalnya VGA ini tuh pakai CUDA Core 10240. Buset. Udah base clocknya juga itu di 2295 sampai dengan 2550 MHz. Nah kalau pakai one key overclock yang tinggal pencet srok gitu ya, itu bisa sampai 262 MHz kawan-kawan. Dan untuk memorinya sendiri ini GDDR6X 16 GB. Wah gokil. Oke, jadi sebelum gua tutup video ini, gua mau ngasih tahu aja bahwa ada giveaway dari Colorful yang mana hadiahnya berupa satu t-shirt Colorful yang gua pakai ini guys ya. Ini keren banget ya dan enak banget bahannya, sumpah. Dan ada satu buah mousepad dari iGame ya. Buh, ini dia. Jelas ya? Anjay. Ini keren banget guys. Jadi ini untuk satu hadiah satu pemenang kawan-kawan. Untuk rulesnya simple, kalian tinggal jawab aja pertanyaan ini. Siapakah distributor dari VGA Colorful? Jadi tinggal taruh aja jawabannya di kolom komentar. Jawabannya apa? Terus pakai hashtag Colorful 5 tahun garansi.
sesuai yang ada di sini ya. By the way, gue juga mau ngingetin buat kalian yang udah beli VGA Colorful seri RTX 4070 ke atas sebelum tanggal 19 Agustus, buruan klaim Black Myth Wukong game bundlenya sekarang karena last redeemnya sampai bulan September. Link redeemnya gue taruh di deskripsi. Yaudah, terima kasih banyak. Gua Mr. Rock undur diri. Kalau misalkan ada salah kata ataupun bikin gemes dari gameplaynya, mohon maaf ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.